Welcome back to Wesley Vlog. Okay, first and foremost, wish everybody happy Chinese New Year. 新年快乐. Jadi, adakah kalian merindungi suasana saya buat rakaman yang sebegini? Mesti rindu kan? Saya tipe eh. Mesti rindu kan? Okay. Back to topic. Okay, untuk video kali ini sempena dengan Tahun Baru Cina. Maka video ini adalah mengenai persembahan, kompilasi persembahan tarian singa. Untuk pengetahuan kalian, tarian singa ni merupakan salah satu kebudayaan Cina sejak dari dulu lagi. Lebih-lebih lagi untuk pengetahuan kalian, tarian singa ini bukan saja dia muncul semasa Tahun Baru Cina, maka dia muncul di pelbagai program seperti Hari Guru, Majlis Persaraan, Majlis Perasmian begitu. Dan berdasarkan pengalaman saya, saya pernah merakam begitu banyak bahagian persembahan tarian singa pada tarian tertentu, di tempat yang tertentu dan pada program yang tertentu. Hal ini adalah disebabkan saya telah mengambil bahagian dalam pelbagai program, bukan saja sebagai ahli jawatan kuasa, malah sebagai pengunjung, penonton dan sebagainya. Lebih-lebih lagi ada kawan juga yang tolong saya untuk merakam tarian singa semasa saya berada dalam kesusahan dalam beberapa kalangan seperti kamera bermasalah ke apa ke dan sebagainya. Terima kasih kalian. Demo, we don't need postpone. Let's move to the next scene, which is regarding those compilations regarding lion dance performance. Tak kira lah, ini Tahun Baru Cina ke ataupun apa-apa program pun ada tarian singa tu. Okay, we don't need postpone. Let's go. Woo. Yo. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Regarding Lion Dance performance at every weekend, not just Chinese New Year, but also some programs or some events at those places. Okay, alright. Hope you like this video. Don't forget to like and subscribe. Sama rekan dengan saya ada kita itu tak pulang kebakaran. Also, don't forget to follow my Instagram Wesley Chuntang. So once again, wish everyone Happy Chinese New Year, 恭喜发财, 新年快乐. Okay, alright. Saja yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Okay, alright, that's all for today. See you in the next vlog. Goodbye.